di penjurian yang pertama itu ada tahap wawancara, yang kedua ada tahap penilaian penampilan bakat, dan yang ketiga terakhir hari ini sesi tanya jawab. Dan itu ada poin-poin tersendiri, ada beberapa persen yang tidak disamakan tahap penilaiannya. Misalnya tadi pada saat wawancara itu nilainya lebih besar dibandingkan bakat dan tanya jawab. Jadi mungkin para tamu undangan atau undangan lainnya yang beranggapan oh itu tanya jawabnya bagus, tapi kok tidak menang, tidak dapat sebagai juara yang diharapkan, misalnya 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Jadi ini nilai merupakan hasil rekapitulasi kami ketiga dewan juri dari wawancara, bakat, dan sesi tanya jawab yang terakhir ini. Dan akhirnya setelah melihat, menimbang, mengamati, kemudian memutuskan 6 peserta yang berhak mendapat gelar juara, yaitu setelah kita lihat ada 6 pasang putra dan putri atau Nanang dan Galuh. Saya sebagai dewan juri ketiga, Sari Pradana. Kedua ada Mas Ulun Muhammad Arya Yuwana, dan yang ketiga ada yang utama juga Garun Ulun Hendra Royadi Saina. Baik, untuk mengumumkan hasil juara putra putri Amuntai atau Nanang Galuh Amuntai nanti akan dibacakan oleh MC. Dipersilakan. Musiknya sangat tegang sekali ya. Pasti dong peserta juga. Kita maju sedikit. Ya. Maju aja. Ya, baiklah. Inilah puncak dari acara kita, yaitu pengumuman yang ditunggu-tunggu. Selain ditunggu oleh para hadirin tamu undangan sekalian, juga tentunya ditunggu-tunggu oleh 6 finalis dari putra dan putri Amuntai tahun 2016. Sekali lagi, ya sekali lagi, ini adalah keputusan yang mutlak dari juri, dari berbagai rangkaian dan serangkaian kegiatan lomba. Bisa diubah.
Wakil 4 Putri HSU 2016. Iya, atau juara 5. Wakil 4 Putri HSU 2016. We'll be right back.
2016 jatuh kepada Kepada
kami persilakan untuk menyerahkan piala.